guys, Nova di sini. Kali ini saya mereview mesin blow dryer. Ini yang kapasitasnya 1 ton, nanti untuk pemanasannya menggunakan gas LPG. Untuk review lebih lengkapnya, jangan lupa kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami, serta install aplikasi kami juga di Play Store HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin pengering ini, juga bisa untuk klik linknya di deskripsi bawah ini. Nah, untuk di samping saya kali ini ada mesin blow dryer. Ini yang kapasitasnya 1 ton, nanti untuk pemanasannya menggunakan gas LPG. Dan nanti untuk cara kerja dari mesin blow dryer sendiri, nanti di bagian sini ada forknya. Ini nanti sebagai penempatan dari materialnya. Jadi nanti untuk material yang akan kalian keringkan, bisa langsung aja dimasukkan ke dalam forknya tersebut nanti ini. Dan nanti untuk materialnya akan ditembakkan udara panas melalui mesinnya dari bagian sini. Dan nanti untuk dari baterai ini ada dua komponen juga. Nanti yang pertama di bagian sini ada mesin pemanasnya. Nanti saya akan bahas dulu nanti untuk spesifikasi dari mesin pemanasnya ini. Nanti yang pertama dari materialnya sudah terbuat dari material full stainless, jadi tentunya perawatan sangat mudah. Dilengkapi juga dengan kontrol panel di bagian sini. Nanti ada beberapa komponen juga. Ada power, fungsinya untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Ada timer untuk mengatur waktunya, bisa diatur waktunya maksimal sampai 10 jam. Dilengkapi juga dengan thermo control untuk pengaturan suhunya, bisa diatur dari 30 sampai 110 derajat. Ada dua lampret indikator juga, yang warna hijau indikator penyalaan mesinnya, sedangkan yang warna merah sebagai indikator pemanasan dari mesinnya. Saat untuk dimensi dari mesinnya sendiri, nanti untuk lebarnya ini 60 cm, untuk panjang ke belakangnya 110 cm, nanti untuk tinggi dari mesinnya ini 65 cm. Lalu untuk di bagian boxnya ini seperti ini. Untuk boxnya sendiri materialnya sudah terbuat dari material besi baja, jadi tentunya sangat kuat juga. Dan bagian dalamnya nanti ada kasanya untuk penempatan materialnya. Untuk kasanya sendiri materialnya sudah double layer dan sangat kuat juga tentunya. Dan bagian bawahnya ada kaki-kaki penyangganya juga, untuk penyangga dari kasanya ini akan lebih kuat lagi. Dan nanti untuk di bagian boxnya ini dilengkapi juga dengan dua lubang output untuk pengeluaran materialnya, samping kiri kanannya. Samping kiri kanannya untuk pengeluaran material setelah selesai proses pengeringannya. Saya untuk dimensi dari boxnya ini sendiri, nanti untuk panjang depannya ini itu 240 cm atau 2,4 meter. Untuk lebar ke belakangnya juga sama, 2,4 meter. Untuk ketinggian dari boxnya ini 1,2 meter. Saat untuk mesin blow dryer ini bisa kalian gunakan untuk pengeringan pertanian seperti padi, jagung, itu bisa kalian gunakan. Lalu untuk mesin blow dryer ini ada beberapa kapasitas juga. Paling kecilnya ada yang 500 kilo, lalu 1 ton seperti ini, 2 ton, 3 ton, 4 ton, dan paling besarnya 5 ton. Untuk bahan bakarnya ada dua pilihan juga. Ada yang tipe gas, ada juga yang tipe kayu bakar atau sekam. Lalu untuk mesin baterai ini untuk kelebihan juga sangat banyak. Nanti yang pertama dari perawatan sangat mudah. Bisa dibongkar pasang juga atau di knockdown di bagian boxnya ini. Jadi lebih mudah untuk mindah-mindahkan mesinnya. Dan lebih mudah waktu proses pengirimannya. Lalu sudah dapat garansi juga selama 1 ton spare part. Pengiriman juga support ke seluruh Indonesia. Free packing juga tentunya waktu proses pengirimannya nanti ini. Oke, sekarang langsung aja untuk cara operasional dari mesinnya. Yang pertama bisa dihubungkan dulu selang regulatornya ke tabung gas LPG. Satu bisa hubungkan untuk stekernya ke arus listrik, untuk dayanya cuma 750 watt saja. Jadi listrik digunakan sebagai sistem otomatisnya. Langsung aja diatur bagian panelnya. Untuk mengatur panelnya, yang pertama timernya dulu yang diatur sesuai kebutuhan. Satu thermo controlnya yang diatur sesuai dan juga. Langsung aja nyalakan dari tombol powernya seperti ini. Maka mesinnya sudah bisa digunakan. Nah, untuk mesinnya sudah menyala, nanti diketahui dengan dua lampret indikator warna hijau dan merah juga ikut menyala seperti ini. Nanti untuk mesinnya akan menembakkan panas ke dalam boxnya ini. Dan nanti waktu proses pengeringannya, nanti kalian bisa lakukan pengadukan juga secara manual di atas boxnya, atau bisa dari samping-samping boxnya tersebut. Untuk cara matikan mesinnya, bisa langsung aja matikan dari tombol powernya, atau bisa menunggu dari timer yang diatur tercapai. Dan nanti untuk mesinnya ini dilengkapi juga dengan sistem off-rating. Nanti apabila suhu yang kalian atur tercapai, otomatis pemanasan akan mati sendiri. Diikuti juga dengan lampret warna merah juga ikut mati. Nanti apabila suhunya sudah mulai turun di bawah yang kalian atur, otomatis pemanasan akan menyala kembali. Diikuti juga dengan lampret warna merah juga ikut menyala. Saat untuk mesin blow dryer ini, untuk di bagian mesin pemanasnya ini, selain bisa kalian gunakan dengan aplikasikan dengan box seperti ini, nanti kalian bisa aplikasikan juga dengan ruangan, jadi nanti sebagai pemanas ruangan, jadi lebih serbaguna lagi untuk mesinnya nanti ini. Selain untuk mesin pengering, kami juga ada beberapa pilihan, mulai dari mesin pengering pertanian, ada blow dryer seperti ini, ada rotary dryer, ada vertical dryer, ada juga mesin pengering serbaguna, ada pemanas ruangan, seperti ini contohnya, ada yang dibekas, ada yang kayu bakar. Ada juga mesin pengering makanan, ada oven kabinet, ada spinner minyak, ada banner kebab. Lalu untuk pengering laundry ada tumble dryer, lemari pengering helm, pengering karpet, pengat sauna, dan pengering sepatu.
Oke, terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami serta install aplikasi kami juga di website HP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin pengering ini juga bisa untuk klik link yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.